kan ngeri sedap gitu kan. Oh mabro, enak loh ya, asli udah nggak getar-getar seperti dahulu kala loh. Kan mantap sekali kan. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo ma bro, seperti yang kalian lihat ini Ocha lagi pakai FR556 nih, atau sebutan kita biasanya FAMAS ma bro ya. Nah senjata ini tuh sebelumnya ini parah banget sih recoilnya ya, asli Ocha gak suka sama recoilnya, tapi sama damage-nya sih ya udah lumayan sih ma bro ya. Oke, nah di updatean sekarang ini ma bro ya, senjata ini tuh di buff juga ya, sama seperti ICR, HVK dan M4 ma bro ya. Oke, jadi Ocha mau ngetes ini senjata meta gak sih ya. Tapi apa Ocha lihat di video-video content creator lainnya tuh bikin konten pake FR556 ini kayak jadi no recoil gitu mah bro sekarang ya, buat long range-nya. Padahal Ambura dulu parah men, dulu tuh wah kacau sih mah bro ya. Jadi yaudah yuk, let's go, kita langsung coba aja nih ya. Oke, nggak afdol rasanya kalau Ocha belum coba mah bro ya. Ntar kita pas nih senjata ini meta apa enggak ya. Oke, let's go. Yo mah bro, Ocha udah di dalam game, yuk let's go. Kita ratakan semua musuh yang ada ini ya, pakai FAMAS coy. Oke, okay? Senjata andalan kita ya dari zaman dulu ini. Anjay, zaman dulu enggak tuh. Saya mau ini mati. Betul aja punya 2 attachment ya, Mam. Untuk FR556. Ini yang movement-nya lumayan sih. Oke, mantap sekali, Ma Bro. FAMAS menurut kalian gimana coy? Wow, asli sih mah bro. Tapi ini Ocha ada attachment yang no recoil juga, tapi Ocha pakai yang movement yang lumayan. Tapi kayak gini aja tuh gunsmithnya bikin no recoil juga gitu loh mah bro. Bukil gak sih? Ah mata gue! What do you think about this mah bro? Aduh, peluru Ocha mau habis, mau bagaimana nih kawan? Ma, pinjam senjata ya. Oke. Mantap sekali, Ma, Bro. Terus aku harus apa? Ulti kah ini? Ya, ulti malah mati, Ma, Bro. Amsyong. Indikah yang dinamakan senjata Ocha itu adalah ulti sebenarnya. Ayo, kamu mau kemana? Oh, mati dia. Oke, okay. Wilos Charlie, mamen. Ketamper kamu ya. Mana yang ngambil Charlie? Udah mati kayaknya, mabur. Ya, yeah. Dasar ngumpet-ngumpet kamu ya. Sungguh ku ingin bantai mereka semua. Mantap. Oh. Woi. Pakai ini deh. Kan ngeri sedap gitu kan. Oh, mah bro, enak loh ya. Asli udah nggak getar-getar seperti dahulu kala loh. Ada ini ya. Anuan apa namanya? Nah, ini dia. Gila banget gak sih, mah bro? Gila aja sih. Mantap. Wah, gokil mah bro. Ocha ini udah kill banyak loh kalau kalian tahu ya. Kalau kalian gak tahu ya Ocha kasih tahu nih. Kita buka tab-nya. Nah, ini dia mah bro, 22 kill, oke. Okay. Yuk. Kita kemana nih, coy? Mantap sih ini. Oke, okay. ICR enak. FR556 enak mah bro. Ocha jadi bingung mah berbagai senjata apa ya. Oh. Coba kami tenang saja kawan. Tetap rapi. Swarm mulu ah musuhnya. Ngeselin sumpah. Kesel aja mah bro. Berisik tau gak sih? Emang orang-orang persistennya sampah sekali mah bro ya. Weh, ada orang sini.
Oke. Oke. Waduh, ma bro. Center ikut tolong itulah. Kenapa nggak ditolong gitu kan? Kita harus ke base. Kalau nggak kita bakal kalah. Gitu. Musuhnya soalnya asem-asem banget gitu. Nice bro. Oh, normalizer. Ya Allahumma lakas untuk. Wow, oke. Okay. Ambil B-nya. C-nya. Mana musuhnya sih? Wah, C-nya enggak tuh sekarang. Ngeselin musuhnya nih. Sumpah mah, bro. Kita harus jaga C-nya sepertinya ya, kawan. Yo C-nya. Jaga. Fama Socha udah enak mah, bro. Tapi emang teman kitanya ya. Waki lumayan lah. Oh, wow, 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 kebakar, kebakar, jangan mati. Nah. Kan mantap sekali kan? The best ini loh. Mana lagi musuhnya sih? Dan kita akan menang. Oke, ma bro. Wah, kill-nya banyak nih asli. Oke. The best sih. Gua mau nyobain main skill lagi ya. Ini ada suara ngebak-ngebak nih. Wush, wush. Amsyong, yuk kita udah di game kedua nih ma bro ya. Dan musuhnya kayaknya ada yang sama deh. Ya, ya udahlah ya. Oke. Okay. Namanya juga langsung fan match lagi ya kan. Mari kita bantai untuk kedua kalinya. Eh nggak tahu sih ada yang sama apa enggak. Takutnya salah juga ma bro. Maaf ya. Wah, oh, tampar nomor satu. Famas tidak perlu ya. Nice bro, ini spot enak di sini. Orang-orang tuh kadang suka buta gitu ya, matanya meleng. Nah, sumpah, jadi enak gitu ya. Nice bro. Wow. Dan Ocha mati mah bro ya, langsung dihajar saja itu ya. Amsyong. Hampir mati. Ah. Yo. Wow. Nice. Mantap cuy. Yo, mana musuhnya lagi? Keluarkan saja. Orang-orang kok pakai suka pakai ini loh, ma bro. Ngeselin banget Molotov. Ah, nggak apa-apa ma bro. Yang penting kita menang. Yang mesti tidak bisa masuk gitu. Ini sangat the best ya. Oke. Okay. Btw, ini Ocha pasti pakai attachment yang sama sama yang sebelumnya. Nah, sekarang ini Ocha pakai senjata. Maksudnya gunsmith dengan attachment yang menurut Ocha ini no recoil sih. Mana tuh ya? Mantap sekali lurus ma bro. Tapi ini map kecil sekali ma bro. Sangat tidak disarankan sih menurut Ocha. Maksudnya terlalu berat. Wah, dia pakai cold blooded ya. Wah, curang. Ocha ngeluar shakar sih buat bunuh dia malah. Mati Ocha-nya. Sama kan? Enak banget. Pusing A gak tuh? Orang-orang tuh ngapain ngambil A? Nah. Sakit kau. Mati lo sama sentry gue. Sentryku. Woi, si pada menghilang. Kenapa? Udah habis ternyata. Kenapa dia mau A ya? Padahal enakan sana menurut Ocha.
Tuh kan, lurus sekali kan. No recoil itu mah bro, asli. Weh, malah mati aja mah bro. Waduh, tapi gak apa-apa lah, menang. Ya, lumayan sih. Oke, the best kan? Ih, kalian harus pakai sih ini senjata, wajib cuy. Dia ya, emang bro, langsung kita perlihatkan saja attachment atau gunsmithnya ini yang khusus movementnya yang pengen enteng mah bro, pakai yang ini. Oke, dan sekaligus stabil ya walaupun enteng ya. Maksudnya lebih agak stabil lah kalau kalian bisa kontrol ya. Monolithic suppressor, light stock, disable low chaser, tactical extended magazine A. Dan yang kedua ini yang Ocha bilang ini no recoil ya udah lumayan, tapi strafingnya menurut Ocha kurang ya. Jadi buat ngendok-ngendok aja sih kalau pakai ini. Monolithic suppressor, steady stock, disable low chaser, dan extended magazine A. Dan itu aja beda di stock doang sih sebenarnya, steady sama light stock tadi mau bro. Oke. Dan ya kayak gitu aja video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ mah bro. Ya. Dan kalau kalian mau beli akun langsung aja ke Instagram ya, kita jubelin karena di sana akun aku Sultan banyak banget ya, terus murah-murah juga ya, ada juga sih yang mahal banget. Oke, langsung aja cek di sana mah bro ya, dan yep, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya, see you next.